my name is Kaneta dan hari ini aku bakalan unboxing. Ini adalah unboxing pertama aku di tahun 2021 dan aku akan unboxing cuy. Tadang! Aku bakalan unboxing Blackpink 2021 season greeting kit video. Okay. Ini aku bisa bilang ini lebih enggak jadi skip. What? Okay, jadi di sini guys kita bisa lihat tulisannya tuh ada Happy New Year Jisoo X Jennie X Rose X Lisa and this is the back. Oke, okay? Jadi kita langsung aja kita buka. Asik. Cara ini, aduh motor. Oke, okay, kita lanjut. Ya, ini dia. Kita bisa lihat ya, ini tidak. Ini emboss. Terus juga ada sparkle, sprinkle, glitternya itu di tulisan Blackpink-nya. Oke. Okay. Ini kecil ukurannya. Satu ini jengkal bukan dibilang. Duh, motor. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ya, guys. Sepertinya saya harus ganti ruangan. Oke, okay, udah selesai? Belum mulai. Kita akan mulai aja. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Tada! Tapi aku bersyukur ya, di kali ini tuh nggak ada yang random gitu. Jadi kayak gitu dapat aja satu paket. Jadi nggak perlu hunting-hunting gitu. Oke, okay. Ini adalah buku panduannya. Percaya tidak percaya guys, aku tidak pernah mencoba sama sekali kit itu apa. Dan aku udah nonton aja dan aku lebih prefer pakai DVD karena pakai kit ini sebenarnya enak sih. Pakai kit tinggal kayak dicolok aja, cuman percayalah aku tidak pernah menggunakannya. Jadi kita taruh dulu di sini. Kelihatan enggak? Kembali. Oke. Oke, mari kita lihat sama-sama. Di dalamnya ini kita dapat foto strip. Let's see. Tada! Warna black, warna pink, and warna putih. Cacang! Ini guys, kelihatan ya? Oke. Okay. Oh, nanti aku bakal shoot lebih deket ya. Terus ini sangat dalam arti dari ini ya. Oke, okay, mari kita lagi. Ini tulisannya Happy New Year. Happy New Year Blinks. Oke. Okay. Oh, nih. Tulisnya seperti ini. Kita lihat ininya. Ini kecil sekali dia. Cuman begini aja guys kalau yang kit. Nah, udah. Kecil banget ini gimana pakainya. Gitu. And then habis. Udah, yuk mari kita lihat ini. Apa ini namanya? Postcard kalender. Oh, ada Cheong. Tada, oke, okay, kita dapat 12 nih. Ini pertama ada Rose. Jadi di belakangnya itu kayak ada tanggal-tanggal penting di bulan itu yang berhubungan dengan member. Kayak ini ulang tahunnya Jisoo sama Jennie ada di Januari. Oke, okay. Jisoo. Ini bulan Februari ada ulang tahunnya Rose. Then Jennie Kim. This doll, I have this doll. Wait, I'll back. What? Lek. Ah, kita sama, kita kembar. Ini punya Jennie sebenarnya gue ambil. Taruh sini ya. Oke, okay. Next ya. Lisa. Ini Maret ada ulang tahunnya. Lisa. Ini, Barbie doll. So pretty. Oke, okay, April nggak ada. Ini Rosella gedung macam peri. Wow.
Jenny Kim, Jisoo, Lisa, duh kakinya deh, lihat, aduh udah kurus panjang lagi, cantik pula, aduh, Lisa memang. Okay, next ada Rose, cantik sekali miss. And Jenny, kan tau gak sih harga kursi ini tuh mahal banget. Kemarin aku sempat lihat di fashion IG gitu, mahal banget kursinya. Jadi kayak ceritanya tuh kayak elf atau kayak peri yang duduk di pohon gitu, pohon bunga gitu. So pretty. Ah, ini juga lucu banget. Ini aku suka banget. Aku suka banget ini foto Jisoo yang ini. Gile, imut banget, lucu banget. Dan bahannya juga bagus sih, seneng banget aku sama ini. Seneng banget. And then Lisa. Okay, that's it guys, that's it. Ternyata kalau misalnya kit, memang itu lebih satu dia lebih murah. Tapi karena murah udah pasti isinya lebih sedikit ya. Cuman dapat postcard kalender. Terus kita dapat kit and boxnya. Sama kita dapat ini photo strip 3 ya. Seperti itu. Okay, that's it for my unboxing today. Don't forget to like, subscribe, and comment, dan juga follow me on Instagram @kanetatasya. Karena aku suka update tentang Blackpink di situ. Terus aku suka kasih spoiler. Gitu. Dan aku bakalan lanjutin unboxing lagi untuk yang DVD version, tapi aku belum nyampe. Jadi ditunggu aja unboxing aku berikutnya. See you guys in another video. Bye guys.